Okay, geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Cik. So, hari ni aku nak buat satu video berkenaan dengan Honda RS150. Okay, kalau korang perasan dekat belakang aku ni ada sebiji motor Honda RS150. Okay. Motor ni aku dah baring enjin. So, owner minta aku overhaulkan motor dia. So, apa yang aku boleh uraikan kat sini, ada beberapa hal yang menyebabkan motor ni jadi overhaul. So, nanti aku akan upload sekali video yang mana aku ada buat video, aku ada update, aku dah beritahu kat owner. Aku harap sebersedikit video tu yang aku upload nanti tu korang boleh faham lah kan. Kalau korang tak faham, korang boleh tanya kat komen lah. Okay, jom lah kita layan. Okay, kita update dulu satu bang eh. Update dulu satu. Ni tengah barang enjin. Cam holder calar eh. Cam holder calar. Ni yang paling teruk. Ni yang paling teruk. Kalau gosok pakai kuku rasa menggerutu. Okay, makan sikit lah. Ada kesan sikit. Nampak? Cam calar. Alamak, sayang betul lah. Okay, dah tahu dah punca. Punca kelas plate eh. Ni kelas plate dah buka. Ni dah berlekuk. Dah berlekuk. Tu nampak berkeladak, hitam-hitam. Ni sama juga berkeladak hitam-hitam ni. Head tu calar tu boleh kita kategorikan punca disebabkan minyak hitam tak naik lah. Habuk besi kat sini ni. Habuk besi. Blok calar kau-kau ni. Ni punca blok jala, blok calar punca dia sebab rod dah goyang eh. Rod dah goyang, crankshaft rod dah goyang. Blok calar kau-kau. Dia punya free play banyak tau. Terlalu banyak dia punya free play. Okay, so tadi korang dah tengok video yang aku ada explain dengan customer yang dengan brother tu apa masalah motor dia tu. So kalau korang tak faham, aku share lagi sedikit lah dekat korang supaya korang lebih faham dan lebih mengerti lah kan, takut nanti ada yang tak faham kan. Okay. So motor ni mileage dia aku tak pasti, sama ada 20,000 ataupun 30,000. Okay, so owner dia beritahu dia punya motor ni engine dia bertukang. So aku buat putusan untuk overhaul lah engine dia. So kat sini ada beberapa barang yang kita tengok bermasalah lah. So kat sini first kali bila kita buka tengok, dia punya head dah calar. Dia punya head dah calar. Ni dia punya cam dan cam holder dia. Ni yang ni teruk. Yang ni teruk. Ni dia punya cam. Cam dia dah bercalar. Okay, so sekarang ni engine dia bunyi bertukang. Bila bunyi bertukang, aku tengok dia punya root dah goyang, dia punya free play terlalu banyak. Nanti mungkin dia bertikai. Apsal orang check root goyang kiri ke kanan. Ini aku punya skill. Tu lagi satu. Aku tolak ke atas ke bawah, ada bunyi ketak-ketak. Korang dengar kan. So bila blok calar, apa root goyang, automatik blok akan calar. Kan, automatik blok akan calar. Automatik blok akan calar. So piston-piston dia pun dah guncup. Okay, so apa yang aku boleh buat andaian sekarang ni, korang tengok lah dia punya class plate dia. Dia pakai class plate lokal. Brother ni pakai class plate lokal. Lepas tu dia pakai spring racing. So bila dia pakai class plate lokal, dia pakai spring racing ni, dia akan setting class terlalu panjang eh.
bila setting kelas terlalu panjang, okey, dia akan makan. Dia akan makan kita punya cover kelas ni. Cover kelas luar dalam. So bila dia makan cover kelas luar dalam ni sampai berlekuk, abuk besi dia akan masuk dalam enjin tu. Dan korang nampak tu, boleh nampak dia punya keladak-keladak abuk dia tu. Okey. So bila dah masuk dekat bahagian dalam enjin, pergi masuk kat bearing apa benda semua, itu yang habis barai semua. Okey, so nasihat aku, jangan pakai class plate local, pakai class plate original. Lepas tu spring racing ni yang keras ni tak perlu pakai untuk motor standard. Kalau boleh kekalkan standard. Lagi satu pula, dia pakai apa? Ball nut yang magnet ni, nampak. Aku memang tak recommend ball nut yang magnet ni, sebab kalau dekat original memang bersih. Tapi dekat ball nut ni dia kotor macam ni, berabuk besi. Ini abuk besi daripada yang apa, cover class tadi tu lah. Cover class yang dah berlekuk tadi tu. So ni adalah salah satu punca lah enjin jadi barai. Lepas tu dia punya timing chain pun dah berkedut ni. Dia punya timing chain dah berkedut lah. Sepatutnya lurus ni, tapi dah berkedut. Dah berkedut lah, dah keras. So ni aku recommend tukar. Macam oil pump ni dia kata baru tukar, tak payah tukar. Dan tensioner dia kata dia baru tukar, so kita tak payah tukar. Lain-lain semua kita tukar. Right, nanti kita overhaul, kita barai enjin dan kita akan tukar semua. Alright, terima kasih. Okay, sebelum tu kita buat airline sikit lah. Orang ni hantar motor kat aku ni. Ni dia punya nama bengkel lah. Dia ada buat apa, accessory, modification. Kan, korang boleh Roger brother ni lah, REM. Semua kami bedal, katanya REM tag. Nanti korang boleh usah-usah lah. Mungkin kat Facebook dia, TikTok dia ke, nanti boleh Roger dia orang.